16 besar sudah dilakukan. Mekul mengambil bola pertama kali ini, langsung sudah tampil langsung menyerang para pemain dari Wijaya namanya. Satu skor pertama untuk tim Wijaya. Kali ini ada Indra dengan nomor 7 akan mengambil bola servis untuk Wijaya. Sudah dilakukan baik sekali kali ini, antisipasi yang sangat baik. Samsudin kali ini langsung datang menyerang, mampu mematahkan pertahanan dari tim Wijaya. Nanda mengambil bola servis untuk Mega Mendung. Sudah jelas sangat keras sekali pukulan dari Nanda, namun justru terlalu deras sehingga bola keluar lapangan. Welly akan mengambil bola servis untuk Wijaya. Kali ini kembali ada Welly, sayang sekali bola hanya terpental oleh net sehingga keuntungan tentunya untuk Mega Mendung. Kenti akan mengambil bola servis untuk Wijaya. Kenti merupakan toser dari Wijaya, dari Mega Mendung maksud kami. Kali ini terlalu jauh ke belakang. Kembali lagi ada Febri mengambil bola untuk Wijaya, melakukan servis hanya berpindah-pindah saja beberapa kali tadi. Kali ini coba untuk melakukan spekulasi, masih mampu diantisipasi. Kali ini hanya pressing dilakukan Mekul. Kali ini kembali antisipasi dilakukan oleh para pemain dari Wijaya, masih terus berjalan mencoba untuk mencari celah pertahanan. Hampir saja saudara-saudara, kali ini kembali lagi Mekul masih mampu diantisipasi. Pukulan keras nampaknya dilakukan oleh pemain dari Wijaya, mampu dibendung oleh Gus Samsudin. Gus Samsudin akan mengambil bola untuk Mega Mendung. Ini dia salah satu pemain andalan dari Mega Mendung, sayang sekali belum mengeluarkan magis-magis dari Gus Samsudin. Kali ini kembali lagi ke Wijaya, ada BJ mengambil bola servis sudah dilakukan. Kendi kali ini langsung saja dicambar nampaknya, umpan yang begitu cantik sangat jamik namun tak mampu dimanfaatkan sampai oleh Nanda. Kembali lagi bola untuk Wijaya, BJ mengambil bola servis sudah dilakukan. Kendi membagi bola, langsung saja pukulan yang sangat tajam. Sangat cantik sekali pukulan dari Kikuk tadi, memanfaatkan umpan yang begitu manis, dieksekusi dengan sadis, memberikan satu tambahan skor untuk Mega Mendung tentunya. Mampu diantisipasi kali ini Gus Samsudin dari belakang, kali ini mampu dimanfaatkan. Kembali lagi ada Welly nampaknya mencoba untuk melakukan spekulasi dari belakang, namun bola keluar lapangan. 5-5. Kikuk mengambil bola servis sudah dilakukan, umpan kali ini langsung saja yang dituju, ternyata ada Guntur terlalu cepat tadi dalam menyambar bola. Kembali lagi bola kepada Kikuk mengambil bola servis, ancang-ancang sudah dilakukan, kali ini tidak akurat nampaknya servis yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Mega Mendung. Keuntungan tentunya untuk tim Wijaya 6-6. Guntur mengambil bola servis terlalu jauh ke belakang, terlalu deras dalam memberikan bola servis sehingga keuntungan untuk Mega Mendung. Mekul akan mengambil bola servis. Mekul baik, antisipasi yang kurang baik oleh Welly nampaknya sedikit melamun. Mekul dengan nomor punggung 9 dari Mega Mendung mengambil bola servis sedikit melenceng nampaknya, bola dibiarkan begitu saja. Langsung kembali kepada Wijaya, ada Indra dengan nomor punggung 7 mengambil bola servis sudah dilakukan. Placing yang sangat baik kali ini, Samsudin melakukan gerakan tipuan placing yang sangat baik. Umpan kali ini Welly masih mampu dihadang oleh Gus Samsudin. Kembali lagi kali ini bola berpindah kepada Mega Mendung, nampaknya Nanda dengan nomor punggung 03 akan mengambil bola servis sudah dilakukan. Placing yang sangat baik, penempatan yang sangat cermat. Kembali lagi serangan dilakukan oleh para pemain dari Wijaya, namun sayang sekali bola terpental keluar lapangan sehingga keuntungan kembali untuk Mega Mendung. Kembali lagi Nanda dengan nomor punggung 03 akan mengambil bola, sedikit berkonsentrasi mengangkat bola, penempatan yang sangat tepat. Kembali lagi membangun serangan para pemain dari Wijaya, serangan kembali dilakukan oleh salah satu pemain dari Wijaya, ada Febri dengan nomor punggung 05, namun sayangnya bola keluar lapangan. Kembali lagi Nanda 03 mengambil bola servis sudah dilakukan, umpannya sangat baik, tak mampu dieksekusi oleh para pemain dari Wijaya sehingga skor kembali bertambah untuk Mega Mendung 12-7. Nanda dengan nomor punggung 03 mengambil bola servis sudah dilakukan baik sekali, masih mampu diantisipasi. Hampir saja kesalahan dilakukan oleh pemain dari Wijaya sehingga kembali keuntungan untuk tim Mega Mendung. Nanda kembali lagi, Nanda nampaknya kali ini berkonsentrasi mengambil bola servis sudah dilakukan, penempatan yang sangat cermat kembali dilakukan oleh Nanda. Blessing sangat baik, masih mampu diantisipasi. Samsudin meloncat, hanya blessing dilakukan. Kembali lagi serangan dilakukan oleh para pemain dari Wijaya, masih mampu dipatahkan, mencoba untuk melakukan spekulasi. Para pemain dari Mega Mendung mendapatkan satu keuntungan tentunya kali ini. Mega Mendung berhasil mengungguli lawannya 14-7. Nanda mengambil bola servis, hanya placing kembali dilakukan oleh Nanda. Kembali lagi mencoba bermain aman. Oh sayang sekali spekulasi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Wijaya, ada BJ tadi belum mampu menemui sasaran. 15-7 Nanda jauh ke belakang, kali ini dibiarkan begitu saja, terlalu deras melaju ke belakang lapangan. Kali ini ada Welly mengambil bola servis sudah dilakukan, umpan yang sangat baik. Samsudin
Hampir saja Samsudin masih mampu dibendung nampaknya. Pukulan dari Samsudin kali ini keuntungan untuk tim Mega Mendung kembali. Nampaknya Kendi sang toser dari Mega Mendung mengambil bola servis diangkat tinggi, sangat keras sekali, terlalu deras ke belakang, bola keluar lapangan, dibiarkan begitu saja. Kali ini Febri dengan nomor punggung 05 akan mengambil bola servis untuk Wijaya. Diangkat ke tinggi, sayangnya belum akurat pukulan servis dari para pemain Wijaya sehingga kembali keuntungan berpindah untuk tim Mega Mendung. Ini dia Gus Samsudin mengambil kesempatan 17-9. Gus Samsudin masih mampu diantisipasi. Serangan kali ini dilakukan oleh para pemain dari Wijaya. Ada BJ mencoba melakukan spekulasi mengeksekusi umpan yang sangat manis. Kali ini BJ mengambil bola servis terlalu deras keluar lapangan, dibiarkan begitu saja. Sangat cermat pertahanan dari para pemain Mega Mendung. 18-10. Umpan yang sangat baik, langsung saja keras sekali pukulan yang dilakukan oleh Febri, namun masih mampu dipatahkan oleh pertahanan dari Mega Mendung. Kembali lagi Mega Mendung mengambil kesempatan, ada Kikuk sudah mengambil bola. Kali ini terlalu jauh nampaknya umpan yang diberikan sehingga bola keluar lapangan. Kembali ke Kikuk, 20-10. Kikuk mengambil bola servis, sayang sekali kali ini terlalu lemah nampaknya servis yang dilakukan oleh pemain bernomor punggung 7. Guntur mengambil bola servis, sudah dilakukan kali ini antisipasi yang kurang baik dilakukan oleh Kenti sehingga keuntungan untuk tim Wijaya 12-20. Guntur baik kali umpan kali Samsudin. Oh ternyata Mekul saudara-saudara menyongsong dari belakang tadi. Mekul 21-12. Mekul mengambil bola servis, sudah dilakukan sangat baik sekali. Kali ini kembali serangan dilakukan oleh para pemain dari Wijaya, mencoba untuk keluar dari tekanan. Ada Febri dengan kosong nomor 05. Kali ini Indra mengambil bola servis, dibiarkan begitu saja namanya. Terjadi kesalahpahaman di pemain belakang Mega Mendung. Keuntungan tentunya untuk Wijaya. Wijaya Indra mengambil bola servis, sudah dilakukan. Kali ini melaju ke depan nampaknya. Ada Samsudin, kembali lagi kepada Samsudin, melakukan pukulan kali ini. Gerakannya sangat baik dilakukan oleh para pemain dari Mega Mendung, namun masih mampu dipatahkan oleh para pemain dari Wijaya. 15-21, perlahan demi perlahan mencoba untuk mengejar ketertinggalan para pemain dari Wijaya. Bola keluar, oh bola masuk saudara-saudara. Keuntungan untuk Mega Mendung, kembali lagi kepada Nanda. 22-15. Nanda Mega Mendung mengambil bola servis, sudah dilakukan. Umpannya sangat baik sekali kali ini. Kombinasi sudah dipermainkan oleh para pemain Wijaya, tak mampu diantisipasi dengan baik oleh para pemain Mega Mendung. Keuntungan tentunya untuk Wijaya. Weli akan mengambil bola servis, 16-22. Samsudin kali ini nampaknya satu poin tambahan untuk tim Mega Mendung, 23-16. Kendi kali ini akan mengambil bola krusial tentunya, 23-16. Kendi mengangkat tinggi, masih mampu diantisipasi. Langsung saja serangannya sangat baik. Weli masih kaget nampaknya. Kali ini flashback Gus Samsudin bagi bola, ada Mekul. Oh sayang sekali, match point 16. Match point untuk set pertama ini diperoleh oleh Mega Mendung. Kendi nampaknya kali ini sedikit berkonsentrasi mengangkat bola jauh ke belakang, masih mampu diantisipasi, mencoba untuk menyerang para pemain Wijaya, mencoba untuk bertahan menghasilkan satu poin tambahan, 17 match point. Febri nomor punggung 5 mengambil bola servis, diangkat tinggi ke depan. Kali ini langsung saja ada Mekul mencoba mengspekulasi atas lawannya Wijaya dengan skor 25-17. Kita lihat tentunya di set kedua ini mampukah Wijaya bangkit dari keterpurukan di set pertama. Nampaknya bola pertama tadi untuk Wijaya namun patah begitu saja, 1-0 kali ini skor keuntungan untuk Mega Mendung. Untuk kedua kalinya kali ini Nanda dengan nomor punggung 3 akan mengambil bola servis untuk Mega Mendung. Jauh ke depan sudah dilakukan kali ini, menyerang para pemain dari Wijaya, namun bola keluar lapangan, dibiarkan begitu saja. Sangat cermat pertahanan para pemain dari Mega Mendung kali ini mengamati pergerakan bola yang dilancarkan oleh pemain Wijaya. Umpan sampai Weli masih mampu dihadang namun tak mampu diantisipasi dengan baik. Bola rebound tadi nampaknya kali ini ada pemain dari Wijaya, ada Indra mengambil bola servis, sudah dilakukan. Hampir saja miskomunikasi terjadi di kubu belakang Mega Mendung, masih mampu dipertahankan bola kali ini. Weli kembali lagi, hanya blessing dilakukan namun sayang sekali mampu dibaca dengan sangat baik oleh pemain bertahan dari para pemain Mega Mendung. Kembali lagi Kendi dengan nomor punggung 8, toser dari Mega Mendung mengambil bola servis, diangkat tinggi.
Tak mampu diantisipasi nampaknya, bola yang sangat sulit untuk diantisipasi tentunya karena mengenai net terlebih dahulu. Kembali lagi Kendi akan mencoba untuk kedua kalinya. Kembali lagi tak mampu diantisipasi dengan baik. Kendi kembali memungut bola, tampak berkonsentrasi mengangkat bola langsung saja ke belakang, terlalu deras ke belakang nampaknya. Bola keluar lapangan, satu skor tambahan untuk Wijaya. Welly kali ini mencoba untuk melakukan servis, sudah dilakukan. Umpan kali ini langsung saja ada kikuk di sana. Umpan kembali langsung dihajar saja oleh Nanda, memanfaatkan umpan yang begitu manis langsung dieksekusi tanpa basa-basi. Kali ini Gus Samsudin mengambil bola servis, sayangnya kurang cermat kali ini, kurang akurat nampaknya pukulan servis dari Samsudin. Kembali lagi ada Febri mengambil bola servis, Samsudin yang dituju, ada McDoo di sana melakukan serangan namun bola masih mampu tertahan oleh pemain bertahan dari Wijaya sehingga kembali skor bertambah untuk Wijaya 4-7. Wijaya terlalu jauh ke belakang, terlalu terburu. Kali ini Kikuk dengan nomor 07 akan mengambil bola servis, sayang sekali terlalu lemah nampaknya. Bola berpindah kepada Wijaya, BJ mengambil kesempatan. Wijaya, Samsudin kali ini langsung saja dimanfaatkan dengan baik tadi pukulan keras dari Nanda, mampu dihadang oleh pemain dari Wijaya. Kembali lagi Febri mengambil bola servis, sudah dilakukan umpan kali ini kepada Mekul, blessing saja mencoba mengelompokkan pertahanan dari Wijaya. Kali ini sayangnya penempatan yang sangat baik dilakukan oleh pemain dari Wijaya, tak mampu menghadang pergerakan bola. BJ mengambil bola servis, kali ini langsung saja ada Nanda mencoba untuk melakukan spekulasi, masih terus berjalan. Kali ini kembali lagi serangan dari belakang, ada Febri terus Samsudin, umpan kali ini hanya mencari celah namanya, ada Welly langsung mencoba untuk melakukan spekulasi ke Samsudin, masih mampu dikendalikan nampaknya bola kali ini. Pengamatannya sangat cermat dilakukan oleh Gus Samsudin, bola keluar dibiarkan begitu saja. Kembali lagi bola kepada Mega Mendung 97. Michael sudah dilakukan antisipasi yang baik, Gus Samsudin kali ini melakukan placing penempatan yang sangat cermat sekali. Dua pemain bertahan dari Mega Mendung mencoba menahan serangan dari Wijaya namun bola keluar lapangan. 89, selisih satu poin saja. Kali ini Guntur melakukan servis penempatan sangat cermat sekali, satu kali sentuhan yang dikul yang dilakukan oleh Kikuk tentunya memberikan keuntungan untuk Wijaya. 99, skor berimbang kali ini di set kedua ini. Gus Samsudin langsung mengamuk namun masih mampu ditahan oleh para pemain bertahan dari tim Wijaya. Pukulannya sangat keras dilakukan oleh Nanda sehingga memberikan satu skor tambahan untuk tim Wijaya. Wijaya 10, Mega Mendung 9 mengungguli lawannya kali ini. Sayangnya dibuang percuma keunggulan. 10-10 kali ini kembali berimbang. Nanda dengan nomor punggung 03 akan mengambil kesempatan untuk tim Mega Mendung. Servis penempatannya sangat tepat sekali oleh Nanda kali ini. Gus Samsudin nampaknya mampu menghadang perlawanan dari Wijaya. Baik sekali pertahanan yang sangat rapat kali ini. Kembali lagi Wijaya mencoba untuk membangun serangan. Pukulan yang sangat telah dilakukan oleh salah satu pemain dari Wijaya, mampu membobol pertahanan dari Gus Samsudin dan Kendi sehingga satu tambahan poin untuk Wijaya. 11-10. Coba untuk bertahan kali. Pukulan yang sangat keras sekali. Sangat manis sekali, umpan yang begitu ciamik langsung dieksekusi dengan sangat sadis oleh seorang Nanda mengenai tubuh dari pemain Wijaya. Kali ini kembali lagi ada Kendi terlalu jauh ke belakang nampaknya. 12-11, kembali Wijaya unggul 1 poin. Welly kali ini mencoba melakukan servis, sudah dilakukan umpan yang sangat baik. Kembali lagi ada Kikuk kali ini, Nanda blessing dilakukan langsung saja. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh Wijaya nampaknya masih mampu dipatahkan oleh pertahanan dari Mega Mendung. Gus Samsudin kali ini akan mengambil bola. 12-12. Samsudin mengambil bola servis, sudah dilakukan kali ini flashing terlalu jauh dibiarkan begitu saja. Bola terlalu liar untuk dikendalikan nampaknya. Kali ini kembali lagi Gus Samsudin akan mengambil bola servis. 13-12. Gus Samsudin mengambil bola servis, baik sekali tak mampu dikendalikan dengan baik oleh Welly. Kali ini masih mampu diantisipasi umpan yang sangat baik. Kikuk mencoba untuk melakukan serangan cepat namun justru sedikit melakukan kesalahan sehingga keuntungan untuk Wijaya. Febri akan mengambil bola servis untuk Wijaya, sudah dilakukan. Kali ini kembali umpan yang sama, ada McGull langsung saja melakukan kesempatan yang sangat baik sekali. McGull 14-13.
14-13 Kikuk mengambil bola servis sudah dilakukan umpan kali ini Welly yang dituju dibiarkan begitu saja nampaknya pukulan dari Welly keluar lapangan keuntungan untuk Mega Mendung 15-13 kembali lagi mencoba membangun serangan para pemain dari Wijaya tak mampu menjebol pertahanan nomor 27 akan mengambil bola servis sudah dilakukan penempatan yang sangat baik sekali. Tak mampu mengantisipasi laju bola yang diberikan oleh BY sehingga kali ini berpindah kesempatan untuk Wijaya 14-16. BY mengambil bola servis. Hanya blessing dilakukan penempatan yang sangat tepat kali serangan oleh Nanda. Tak mampu ada yang menghadang pergerakan demi pergerakan yang dilakukan oleh Mega Mendung. 17-14 kali ini Mekul akan mengambil bola servis untuk Mega Mendung nampaknya sudah dilakukan sayangnya kurang akurat servis yang dilakukan oleh Mekul sehingga kesempatan kembali untuk Wijaya 15-17 Bunter mengambil bola servis sudah dilakukan kali kembali lagi pada duel udara antara Gus Samsudin dengan Indra nampaknya dimenangkan oleh Indra kali ini kembali lagi 16-17 mencoba untuk terus memberikan perlawanan para pemain dari Wijaya kali ini Mekul mengulang kesalahan yang sama 17-17 skor berimbang kali ini Guntur dengan nomor punggung 4 akan mengambil bola servis sudah dilakukan baik sekali kali ini umpan diberikan Anda kepada Gus Samsudin hanya blessing dilakukan masih mampu dikendalikan Gus Samsudin coba untuk melakukan blessing kali ini Welly mencoba gerakan tipuan kali ini Gus Samsudin nampaknya kesalahan dilakukan oleh Gus Samsudin sehingga kesempatan untuk unggul untuk Wijaya 18-17 Bunter mengambil bola servis dan Gus Samsudin langsung saja menyerang dengan sangat cepat namun bola keluar lapangan namanya sehingga keuntungan untuk tim Wijaya 19-17 setelah di set pertama tadi Wijaya kewalahan melajani perlawanan dari Mega Mendung coba untuk membangun Nanda kali ini dihadang nampaknya satu poin tambahan untuk Wijaya 20-17 Guntur untuk mengambil kesempatan sekian kalinya penempatan yang sangat baik sekali oleh Guntur sedikit lemah pertahanan dari pemain Mega Mendung 21-17 Wijaya kali ini mencoba mendominasi perjalanan Nanda langsung saja memberikan perlawanan tak mampu dihadang nampaknya pukulan dari 22-17 Guntur mencoba bangkit para pemain dari Wijaya kali ini terlalu jauh ke belakang sehingga kesempatan berpindah untuk Mega Mendung 18-22 kali ini Nanda kembali lagi akan mengambil kesempatan untuk Mega Mendung jauh ke belakang penempatan yang sangat baik sekali serangan kembali lagi dilakukan oleh para pemain dari Wijaya 23-18 mulai menemukan ritme permainan kedua tim nampaknya saudara-saudara kali ini kembali lagi langsung ada Kikuk mencoba untuk menyerang bola keluar lapang match point 18 match point kali ini untuk Wijaya Gus Samsudin mencoba untuk melawan Kikuk masih mampu dihadang nampaknya kali ini Mekul memberikan perlawanan yang sangat epic sekali mencoba untuk terus bertahan para pemain dari Mega Mendung 19-24 kali ini Kenti namanya berkonsentrasi servis sudah dilakukan penempatan saja mencoba untuk melakukan serangan Mekul bola keluar lapangan sehingga berakhir sudah set kedua ini 19 kali ini Mekul mengambil bola servis bola masuk dibiarkan begitu saja kurang cermat namanya para pemain bertahan dari Wijaya dalam mengantisipasi datangnya bola kali ini kembali lagi Mekul sayangnya kurang akurat kali ini pukulan servis yang dilakukan oleh Mekul Wijaya Indra mengambil bola servis Mekul kali ini membagi bola langsung saja pukulan keras dari Kikuk tak mampu dihadang oleh para pemain bertahan dari Wijaya Nanda mengambil bola servis untuk Mega Mendung. Nanda blessing yang sangat baik sekali kali ini. Langsung itu pukulan yang sangat keras sekali dilakukan oleh BY tanpa basa-basi. Menyambar umpan yang sudah pasti kali ini kembali lagi Welly. Antisipasi yang kurang baik masih mampu dilakukan membangun serangan. Serangan kali ini kembali dilakukan oleh Febri. Nomor punggung 5 betul-betul tak terjaga kali ini para pemain dari Wijaya nampaknya sudah mulai hangat sudah mulai menemukan ritme permainan sayang sekali Welly 20-33 maksud kami sorry
Kali ini ada Kendi tak mampu mengantisipasi laju bola keras dari Kendi, nampaknya pemain dari Wijaya kembali lagi. Kendi akan mengambil bola servis full power kali ini, saudara-saudara, terlalu jauh ke belakang, melaju terlalu deras nampaknya bola yang dilakukan oleh Kendi. Jadi Kendi membagi bola dah Samsudin, kali ini betul-betul mengeluarkan magisnya Samsudin. 5-4 kembali lagi nampaknya kali ini Samsudin akan mengambil bola servis sedikit, melakukan konsentrasi. Kali ini Samsudin memilih lawannya, sayang sekali kurang akurat pulang yang dilakukan oleh Samsudin. 5-5 Beji mengambil bola servis, Kendi membagi bola baik sekali. Samsudin tak terjaga kali ini. Oh, nampaknya terjadi kesalahan dilakukan oleh pemain dari tim Mega Mendung. Keuntungan untuk Wijaya. Beji mengambil bola servis, sudah dilakukan baik sekali Samsudin. Langsung saja ada Nanda mencoba untuk melakukan perlawanan, mencoba untuk berduel dengan lawannya. Kali ini kembali ke klasik yang sangat baik. Masih mampu dipertahankan, masih mampu diantisipasi. Welly kali ini, Welly so well kali ini. 7-5 Beji akan mengambil bola servis untuk Wijaya. 7-5 kali ini skor sementara. Penempatannya sangat baik, umpannya sangat baik. Kembali ada Kikuk di sana. Pengamatan yang sangat cermat dilakukan oleh pemain bertahan. Wijaya sementara ini kali ini servis untuk Wijaya sudah dilakukan. Sikam Kikuk. Gusam Sudin kali ini masih langsung melakukan serangan, namun dihadang dengan baik oleh Beli. Begitu rapat pertahanan dari seorang Beli, tak mampu ditembus oleh Mas Jai. Kali ini kembali lagi Wijaya mengambil bola servis, sudah dilakukan. Langsung saja pukulan yang sangat keras, smash yang sangat tajam, menghujam tajam ke jantung pertahanan dari Wijaya. Menambahkan satu skor tentunya untuk Mega Mendung, 6-9. Dibalas dengan pukulan oleh Bayu nomor punggung 3. Hujan tajam ke jantung pertahanan Mega Mendung kali ini. Mundur, penempatan yang kurang baik, kurang akurat, placing terlalu terbelakang sehingga bola keluar lapangan. Kali ini Meku akan mengambil bola servis untuk Mega Mendung, sudah dilakukan. Dibiarkan begitu saja, kurang cermat pertahanan dari Wijaya. 8-10 Sedikit demi sedikit mencoba untuk mengejar ketertinggalan para pemain dari Mega Mendung. Kali ini kurang akurat pukulan servis yang dilakukan oleh Meku sehingga kembali terpindah untuk Wijaya. 11-8 Indra mengambil bola servis, sudah dilakukan. Kali Samsudin berduel dengan para pemain dari Wijaya. Kali ini mampu memporak-porandakan pertahanan dari Wijaya. 9-11 nampaknya sudah kembali dilanjutkan pertandingan. Kali ini langsung serangan yang sangat brutal dari belakang oleh Guntur. Sangat baik sekali. 12-9 Welly mengambil bola servis, sudah dilakukan antisipasi yang sangat baik. Kali ini ada Gus Samsudin mencoba membolehkan celah. Kembali lagi kali ini umpannya sangat baik Mas Jai. Oh, tak mampu dijangkau blasting yang dilakukan oleh Mas Jai sehingga keuntungan untuk Mega Mendung. 10-12 Kendi akan mengambil bola servis untuk Mega Mendung, terlalu melebar namanya servis yang dilakukan oleh Kendi. 13-10 Febri mengambil bola servis, sudah dilakukan. Kendi membagi bola, ada Mekul yang tak mampu dihadang namanya pergerakan dari seorang Mekul sehingga keuntungan kembali untuk Mega Mendung. 11-13 Samsudin kembali mengambil bola servis, kali ini kurang akurat pukulan yang dilakukan oleh Samsudin. 14-11 Coba untuk meninggalkan lawannya para pemain dari Wijaya. Kali ini kembali lagi umpan dilakukan Mekul, terlalu terburu-buru nampaknya para pemain dari Mega Mendung dalam menyusun serangan. 15-11 DJ masih Samsudin kali ini. Spike yang sangat tajam dilakukan oleh Samsudin mengenai tubuh lawannya. Nomor punggung 3 mengambil bola servis, baik sekali Gus Samsudin. Maksudnya ada Nanda di sana mencoba untuk melakukan spekulasi, namun masih mampu dibaca dengan baik oleh pertahanan dari tim Wijaya. Kembali lagi Wijaya akan mengambil bola servis, sudah dilakukan Samsudin yang dituju. Ada Kendi membagi bola, serangan dadaan dari seorang Mekul tak mampu terbaca oleh para pemain dari Wijaya sehingga bola berpindah kepada Mega Mendung. 12-17 Welly kali ini kembali lagi melakukan
duel udara dengan Mekul dimenangkan oleh Welly 18-12. Guntur ambil bola, kendi kali bagi bola, sangat baik sekali placing yang sangat baik oleh seorang Nanda sehingga tak mampu dijangkau nampaknya oleh pemain bertahan dari Wijaya. 13-18 terus mempertahankan ritme permainan nampaknya para tim dari Mega Mendung. Kali ini kembali lagi hampir saja habis komunikasi. Umpan kali serangan brutal kembali dilancarkan oleh para pemain dari Wijaya. Al terburu-buru nampaknya Binyi dalam mengambil umpan yang diberikan oleh rekannya. 14-18 Mekul nampak berkonsentrasi mengatingi bola, kurang akurat, sayang sekali kesalahan kembali dilakukan oleh Mekul. 19-14 Indra mengambil bola servis sudah dilakukan umpannya sangat baik kepada Samsudin. Samsudin ada melakukan placing namun bola keluar lapangan sehingga keuntungan untuk tim Mega Mendung. Nanda akan mengambil bola servis. 15-19 ini dia Nanda nampak berkonsentrasi memilih lawannya sudah dilakukan umpan kali ini langsung aja serangan cepat dilakukan oleh Wijaya namun masih terkendal ke lapangannya sendiri. 16-19 Nanda nampak berkonsentrasi kembali. Kali ini kembali lagi placing dilakukan dengan sangat baik sekali. Pukulannya sangat keras kembali dilakukan oleh para pemain dari Wijaya. Salah serangan kali ini hanya mengenai net saja. 17-19 sedikit demi sedikit mencoba untuk Mendung mencoba untuk bangkit di set ketiga ini. Hingga Indra serangan yang sangat baik dilakukan oleh BJ berduel dengan Kendi nampaknya kali ini ada Welly akan mengambil bola servis. 20-17 Welly antisipasi yang kurang baik dari Mekul tak mampu dimanfaatkan kali ini. 21-17 Welly kali ini kembali lagi akan mengambil bola servis sedikit mumpung nampaknya sedikit terburu-buru kehilangan konsentrasi nampaknya salah satu pemain ini. 18-21 coba untuk terus menekan lawannya kali ini Mega Mendung. Serangan kali ini kembali dilakukan oleh para pemain dari Wijaya dihadang oleh Gusam Sidin namun bola terpental keluar kembali keuntungan untuk Wijaya. 22-18 Kenti mengumpan baik sekali langsung saja disambar oleh Mas Jaya tadi masih terus. Kesalahan nampaknya dilakukan oleh salah satu pemain dari Wijaya ada Guntur. 19-22 kali ini kita saksikan bersama-sama Gus Samsudin akan mengambil bola servis diangkat tinggi masih mampu diantisipasi hampir habis komunikasi antisipasi yang baik kali ini Gus Samsudin hanya melakukan placing umpan kali ini langsung saja serangan dari Guntur masih mampu dihadang namanya bola keluar lapangan. 23-19 keuntungan untuk Wijaya. B mengambil bola servis sudah dilakukan umpan kali ini langsung saja ada Nanda mencoba melakukan spekulasi bola keluar lapangan. Match point 19 match point untuk Wijaya kali ini ada Indra bola keluar lapangan. Ternyata masuk berakhir sudah nampaknya Guntur mengambil bola pertama sudah dilakukan umpan kali ini langsung saja ada Nanda mencoba melakukan spekulasi namun bola keluar lapangan sehingga kembali lagi bola di ada di pangkuan Guntur sudah melakukan serangan kali ini kembali lagi ke Samsudin mencoba untuk membobol pertahanan dari Wijaya namun masih sangat rapat ternyata para bekerman dari Wijaya sehingga masih mampu menahan serangan demi serangan dari Mega Mendung. Kembali lagi bola berjalan umpan kali ini ke belakang langsung saja dihajar oleh Pinye sehingga kembali keuntungan untuk tim Wijaya. Guntur kembali akan mengambil bola servis untuk Wijaya penempatannya sangat baik sekali umpan kali ini nampaknya ada Gusam Sudin memanfaatkan dengan serangan yang sangat cepat sedikit lengah pertahanan dari Wijaya keuntungan untuk Mega Mendung. Nanda dengan nomor 03 akan mengambil bola servis sudah dilakukan placing yang sangat baik sangat akurat kali ini. Welly mencoba kesempatan namun masih mampu dibaca dengan sangat baik oleh para pemain dari Mega Mendung. Sayang sekali terkena sayang sekali kali ini bola keluar lapangan pukulan keras dari Nanda mengenai lensman. Kembali berlanjut kali ini Samsudin mencoba berduel mencoba untuk terus melakukan perlawanan para pemain dari Mega Mendung kali ini blessing ke belakang masih mampu diantisipasi ada Guntur di sana masih mampu dipertahankan kembali lagi kali ini berjibaku. Welly kali ini betul-betul menunjukkan aksinya salah satu pemain
dari Wijaya. Mas Bejo. 5-1 kali ini. Kusamsudin kali ini memberikan perlawanan flashing ke belakang. Oh, dimanfaatkan dengan sangat baik sekali. Namun namanya kesalahan dilakukan oleh para pemain dari Wijaya. Sehingga keuntungan untuk Mega Mendung. 2-5. Henti mengambil bola, sudah dilakukan baik sekali umpan ke belakang. Kali ini Guntur langsung melakukan spekulasi, namun sayang sekali. Oh, nampaknya kesalahan dilakukan oleh pemain Mega Mendung sehingga kesempatan jatuh kepada Wijaya. 6-2. Weli, salah satu pemain dari Sragen nampaknya mencoba untuk memperkuat tim Wijaya. Kali ini ada Kusamsudin dengan nomor punggung 2 mengambil bola servis, sudah dilakukan antisipasi yang baik kali ini. Weli kembali, Weli pemain top dari Sragen ini betul-betul melancarkan aksinya pada malam hari ini. 7-3. Kembali lagi kita ke lapangan, tentunya kali ini ada Febri dengan nomor punggung 5 akan mengambil bola servis untuk tim Wijaya. Sudah dilakukan umpan kali ini, ada Maceh, ternyata Kusamsudin, bola keluar lapangan sehingga kembali skor bertambah untuk Wijaya 8. Febri dengan nomor punggung 5 mengambil bola servis, sudah dilakukan sangat cermat sekali kali ini. Kusamsudin mengamati jatuhnya bola, dibiarkan begitu saja. Ada Mas Jai kali ini mengambil kesempatan untuk Mega Mendung. Baik, sudah dilakukan kali ini serangan dari Febri, tak mampu diantisipasi dengan baik oleh Mas Jai sehingga berpindah untuk tim Wijaya. Kali ini ada pergantian pemain nampaknya, ada Mas Jai keluar masuk Oka. Ini dia BJ kali ini akan mengambil bola servis, sudah dilakukan terlalu jauh ke belakang bola servis yang dilakukan oleh BJ. 5-9. Kali ini Mekul akan mengambil bola servis, sudah dilakukan terlalu jauh, dibiarkan begitu saja oleh para pemain Wijaya. 10-5 kali ini. Guntur mengambil kesempatan untuk Wijaya, sudah dilakukan umpan kali ini Kendi langsung kepada Nanda. Duel maut antara Nanda dengan Febri, dimenangkan oleh Febri. 11-5. Guntur mengambil kesempatan untuk sekian kalinya, sudah dilakukan Kusamsudin memberikan perlawanan kali ini. 6-11 untuk Mega Mendung kali ini. Bola nampaknya akan diambil oleh Nanda. Nanda servis yang sangat baik, penempatan yang sangat baik oleh BJ kali ini. Ada Febri kembali memberikan serangan Kendi kali ini. Nanda, pukulan yang sangat keras dari Nanda tak mampu dihadang oleh para pemain bertahan dari Wijaya. Mega Mendung 7, Wijaya 11. Kali ini kembali lagi Nanda namanya akan mengambil bola servis untuk Mega Mendung. Nanda pressing yang sangat tepat, sangat akurat. Kali ini kembali lagi dari belakang namanya Guntur mencoba untuk menyongsong umpan yang diberikan oleh sang toser, namun masih belum menemukan sasaran yang pas. 8-11. Melenceng keluar servis yang dilakukan oleh Nanda sehingga keuntungan tentunya untuk Wijaya. Kali ini Indra dengan nomor punggung 7 mengambil bola servis untuk Wijaya, sudah dilakukan membangun serangan. Nanda kembali lagi melakukan serangan, pukulan yang sangat keras dari Nanda melenceng jauh dari sasaran sehingga kembali lagi bola untuk tim Wijaya. 13-8. Indra mengambil bola servis, sudah dilakukan Kusamsudin kali ini kembali memberikan perlawanan, namun masih mampu dihadang dengan baik oleh dua bumperman dari Wijaya. 14-8. Kembali lagi Indra kali ini mengangkat bola, sayangnya kehilangan konsentrasi, kehilangan keseimbangan saat mengambil bola servis Wijaya. Kali ini ada Kendi dari Mega Mendung mengambil bola servis. 9-14. Kendi terlalu jauh ke belakang, dibiarkan begitu saja. Ya, ini dia Weli pemain top dari Sragen akan mengambil bola servis, diangkat tinggi ke atas, masih mampu diantisipasi serangan dari Mekul, masih mampu diantisipasi juga. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh para pemain dari Wijaya membangun serangan. Kembali lagi Kendi kali ini. Mekul mencoba melakukan spekulasi yang sangat baik sekali, menghasilkan satu poin positif tentunya. 10-15 kali ini. Ini dia Kusamsudin mengambil bola servis, sudah dilakukan. Aduh, sayang sekali Weli tidak mampu mengantisipasi bola servis yang dilakukan oleh Kusamsudin. 11-15. Kusamsudin baik sekali, servis yang sangat cantik dari Kusamsudin, masih mampu dimanfaatkan, masih mampu diantisipasi. Kali ini Oka mencoba melakukan spekulasi, penempatan yang sangat baik. 12-15 mencoba untuk mengambil bola servis. 12-15 untuk Mega Mendung. Iya, baik sekali penempatan yang sangat apik. Weli hampir saja terkecoh namanya. Kali ini serangan dari Nanda dibiarkan begitu saja, bola keluar lapangan. 16-12 akan mengambil bola servis, sudah dilakukan baik sekali
Samsudin dari belakang langsung menusuk pertahanan dari tim Wijaya. 13-16. Oka, baik sekali penempatan, sangat baik. Kembali lagi serangan dari Guntur kali ini. Bola keluar lapangan. DJ kali ini akan mengambil bola servis untuk tim Wijaya. Mengambil bola servis sudah dilakukan, antisipasi yang kurang baik oleh Oka, namun masih mampu dikendalikan. Namanya PY melakukan serangan, masih mampu dibaca, kali dibalas oleh Gus Samsudin, akhirnya menembus pertahanan dari Wijaya. 14-17. Meku akan mengambil bola servis untuk tim. Oh, tak mampu diantisipasi oleh PY, pukulan keras dari Meku. 15-17, terus menempel ketat lawannya kali ini para pemain dari Mega Mendung. 16-17, Michael akan mengambil kesempatan. Mega Mendung tak mampu dikendalikan nampaknya. 17-17, mengimbangi kali ini Mega Mendung atas Wijaya, mencoba untuk bangkit para pemain dari Bahasa. Pukulan servis yang dilakukan oleh Michael sehingga berpindah untuk Wijaya. 18-17, Guntur hanya penempatan. Antisipasi yang kurang baik nampaknya dilakukan oleh pemain bertahan dari Mega Mendung sehingga kembali kesempatan untuk Wijaya. 19-17, Guntur kali ini diantisipasi dengan baik. Nanda langsung saja melakukan serangan, hanya flashing dilakukan, mengecoh pertahanan dari Wijaya. 18-19, mencoba untuk terus menempel dengan ketat para pemain dari Mega Mendung. Kali ini Nanda melakukan servis, sudah dilakukan umpan, maksudnya Gus Samsudin. Ada Mekul, penempatan yang sangat buruk oleh Mekul, keuntungan untuk Wijaya. 20-18. Indra mengambil bola servis, sudah dilakukan umpan kali ini kepada Nanda, hanya flashing yang dilakukan, terkecoh nampaknya pertahanan dari Wijaya. 19-20, terus menempel dan terus menempel para pemain dari tim Mega Mendung, tak mau kecolongan tentunya. Kali ini kembali lagi ada Kendi mengambil bola servis, sudah dilakukan, ada Welly, pukulan keras dari Welly nampaknya, bola masuk. 21-19, keuntungan Welly. Servis yang sangat baik, antisipasi yang kurang. Pukulan yang baik sekali dari salah satu penyerang pemain Wijaya. 22-19. Mantap dan silakan kembali akan melakukan servis, sudah dilakukan penempatan yang sangat baik, tak mampu diantisipasi. 23-19, mendulang poin nampaknya menjadi MVP pada malam hari ini Welly. 23-19, Welly kembali lagi, sayang sekali kali ini tidak akurat pukulan yang dilakukan oleh Welly. 20-23 kali ini gini. Gus Samsudin nampaknya akan mengambil kesempatan untuk Mega Mendung. Gus Samsudin masih mampu diantisipasi kali ini serangan Guntur, placing yang sangat baik, masih mampu dipertahankan, mencoba membangun serangan para pemain dari Mega Mendung. Dinyatakan bola keluar, match point. 20 match point untuk Wijaya kali ini di set keempat ini, mencoba untuk terus melawan para pemain dari Mega Mendung. Nampaknya mencoba untuk terus bertahan para pemain dari Mega Mendung. 21 match point. Oka mengambil bola servis, sudah dilakukan umpan yang sangat baik, langsung saja kepada Indra. Kendi baik sekali kali ini, kembali lagi ada Bayu di dalam. Berakhir sudah perlawanan Mega Mendung atas Wijaya. Komik.